Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya khususnya umat muslim dimanapun saja berada telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi al-fatihah. Baiklah kaum muslimin, rahimahullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini tema yang akan Gus Li bahas adalah tentang seputar hutang. Nah, ini bisa berupa hutang pribadi, hutang riba yang nilainya dari sekecilnya 100 ribu, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, mungkin bisa juga 100 miliar. Nah, ini sangat menarik saudaraku. Dimana kejadian seperti ini, jujur saja, tentunya kita sebagai manusia munafik kalau kita mengatakan tidak pernah punya hutang. Tapi ini dari pengalaman pribadi Abah Gusli ya. Artinya bukan dari testimoni siapa-siapa. Ini pengalaman Abah Gusli pribadi pada tahun beberapa tahun yang silam. Ya. Ya tentu saja pada saat itu walaupun sedikit banyak kita tahu hutang itu adalah suatu amanah atau tanggung jawab yang kita selesaikan dengan satu prinsip, dengan satu keyakinan, lebih baik saya berhutang daripada saya mencuri atau menipu orang lain. Akhirnya berhutanglah pada saat itu. Nah, uang itu sebetulnya tidak besar nilainya ya. Tidak besar, tapi apapun bentuknya itu adalah suatu amanah, itu adalah hutang yang harus diselesaikan. Nah, dan ini pengalaman ini saya bagikan untuk saudara-saudaraku semuanya. Niat dan awal itu Abah Gusli untuk motivasi. Ternyata kenyataannya, kebenarannya memang benar. Kenyataannya betul. Setelah Abah Gusli mempraktekkan dengan metode yang sangat mudah ini, bersyukur pada Allah SWT, tidak dalam butuh waktu yang lama semuanya diselesaikan oleh Allah. Dan semuanya terjadi, proses lunasnya hutang itu demi Allah di luar akal kemampuan pikiran saya sendiri atau di luar nalar manusia pada umumnya. Yang gak tahu dari mana jalannya, tentunya pertolongan dari Allah itu tepat datang pada waktunya. Baiklah kaum muslimin, rahimahullah, salam jalan surga dimanapun saja berada dan berada Allah. Jadi singkat cerita, pada waktu itu Abah Gusli sempat melakukan transaksi berhutang kepada sahabat, yang mana beliau ini mengamanahkan, saya akan bantu Abah Gusli tapi jangan lebih dari 1 bulan ya, karena mohon maaf, uang itu rencananya mau untuk bangun rumah yang kebetulan kami punya rencana bulan depan baru memulainya. Kalau dalam tempo 1 bulan mungkin uang itu bisa dipakai dulu. Nah, tentunya saya tidak menyebutkan nilainya ya. Kalau membangun rumah 3 lantai dan lokasinya di sebuah ibu kota Jakarta, mungkin saudaraku tidak bisa bayangkan sendiri seberapa besar atau seberapa banyak uang itu. Ya. Kenapa saya katakan tidak terlalu besar? Karena saya yakin di atas itu ada orang yang berhutang lebih besar dari itu. Jadi kategorinya saya masih kecil. Nah, akhirnya seiring waktu berjalan, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kemana saya harus melangkah? Sementara uang pinjaman ini sudah habis. Tapi untuk mengembalikannya, gak tahu di jalan apa. Pada suatu waktu, akhirnya Abah Gusli seperti menemukan petunjuk dari Allah SWT. Dimana pada malam itu setelah sholat tahajud,
Entah itu suatu kebetulan, mimpi atau nyata, hanya Allah yang tahu. Allah alam ya. Datang. Ini satu buah cahaya. Seperti Abah Gusri mengingat. Apakah ini malaikat, manusia, nabikah, atau siapakah? Pertama datang, sempat merinding juga. Seperti menggigil kedinginan. Itu setelah sholat tahajud. Jadi antara sadar atau tidak, antara tidur atau tidak. Tapi satu hal yang Gusri perhatikan, suara ini bagi seorang Gusri tidak asing lagi. Ini seperti mendiang almarhum guru saya dulu suaranya. Tapi yang wajahnya atau wujudnya tidak nampak, hanya sebuah seperti cahaya. Kemudian yang menariknya lagi, di situ setelah cahaya tadi mulai memudar, hilang setelah mengucapkan salam dan kemudian menyampaikan salam untuk kepergiannya. Setelah cahaya itu menghilang, ada dua benda yang pada malam itu sempat Abah Gusri lihat. Apa itu? Satu ekor binatang. Seperti kucing. Warnanya putih. Ya, kategorinya kalau dikatakan cantik, iya. Bagus, iya kucingnya seperti itu. Kemudian kucing ini saya lihat mendekat-mendekat di depan saya. Kemudian berhenti. Entah apa yang membuat dia sampai berhenti. Ternyata di depan kucing ini ada ikan. Kemudian mereka saling bertemu antara ikan dan kucing ini tadi. Kelanjutannya bagus ini gak tahu lagi. Setelah itu seperti terjaga. Seperti terjaga, kemudian ini berasal apa? Seperti guru datang suaranya, tapi wujudnya tidak nampak. Kemudian setelah beliau menghilang, pergi, yang ada gambar kucing sama ikan. Inilah suatu hikmah yang memang benar-benar petunjuk dari Allah SWT untuk mengingatkan seorang Gusri. Akhirnya bersyukur kepada Allah, setelah Gusri terbangun, kemudian mengambil satu gelas air minum, kemudian merenung sejenak. Setelah minum, duduk. Ternyata ini mengingatkan saya akan satu buah proses, akan satu buah ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa yang pada saat itu pernah diajarkan oleh guru saya. Disinilah Abah Gusri baru sadar. Ternyata ada hal satu hal yang Abah Gusri lupakan. Walaupun secara ibadahnya dalam hati Abah Gusri sudah cukup. Beri zikirnya, alhamdulillah. Sedekahnya, alhamdulillah. Tapi ada satu hal yang terlalaikan. Selama ini yang Abah Gusri sedekahi adalah semuanya manusia. Nah, setelah teringat dari kejadian itu, besok paginya Abah Gusri langsung action. Pergi ke pasar, membeli ikan kembung sebanyak 5 kilo. Gak tanggung-tanggung, 5 kilo. Kemudian Abah Gusri goreng semuanya, dibumbui dengan yang paling enak. Kemudian Abah Gusri masuk ke dalam tupperware. Setelah itu siangnya kebetulan ada suatu acara, Abah Gusri bawa. Di tengah perjalanan Abah Gusri menemukan beberapa ekor kucing. Abah Gusri berhenti. Saya bilang, berhenti Pak Sobir sebentar. Ada apa Gus? Saya mau ngasih makan kucing. Beliau setengahnya terkejut, tapi gak berani bertanya. Berhenti aja, berhenti. Kemudian Abah Gusri beri makan kucing. Ada 3 ekor kucing pada saat itu, Abah Gusri masih ingat. Kemudian Abah Gusri ambil itu 6 ekor. Jadi satu kucing Abah Gusri jatah 2 ekor. Gila enggak? Di keramaian kota, jalan yang hampir katakanlah sangat sibuk, macet, masih sempat Gusri turun dari mobil memberi makan kucing. Jadi satu ekor kucing Abah berikan, 3 ekor ikan kembung yang sudah digoreng. Jadi totalnya 6 ekor. Sudah, setelah itu Abah lupakan. Ternyata sampai sore hari gak ketemu juga kucing lagi. Nah, keesokan harinya, karena itu tadi sudah di tupperware, Abah Gusri simpen. Besok paginya Abah Gusri goreng lagi, dihangatin lagi. Kemudian apa? Masukin tupperware lagi, bawa lagi. Alhamdulillah, dalam perjalanan ketemu lagi, bahkan 2
2-3 kali pertemuan dengan kucing-kucing di jalanan. Ada yang borokan, ada yang hamil, ada yang kurapan. Setiap ketemu kucing, Abah Guli berhenti kasih makan, kasih ikan. Berhenti lagi ketemu kucing, kasih ikan. Dan itu Abah Guli lakukan sampai satu tupperware besar tadi habis. Jadi proses perjalanannya menghabiskan 5 kilo tadi dalam 2 hari itu habis. Nah, disinilah kisah yang menariknya, saudara. Gusti masih ingat betul. Alhamdulillah, pada saat itu Mbak Guli melakukannya dari Jumat. Kemudian sempat berhenti untuk sholat Jumat di perjalanan menuju masjid. Kemudian melanjutkan perjalanan sebelum sholat baca asar. Nah, itu ada satu telepon. Entah ini suatu kebetulan atau memang ini ada rencana Allah yang tidak pernah kita tahu. Ada seorang sahabat Gusli yang sudah lama sekali tidak terkoneksi, tidak terhubung. Nggak tahu dari mana dapat nomornya. Beliau mengatakan, saya mencari-cari nomormu Gus, nggak ketemu. Tapi kemudian ketemu teman kawan lama kita, kebetulan beliau pegang, bisa minta. Beliau ngajak ketemu. Kebetulan pada saat itu beliau ada di kota di tempat berada Gusli tinggal. Alhamdulillah. Nah, ini petunjuk dari Allah yang sangat bagus. Seperti reuni, teman yang sudah sekian tahun tidak bertemu akhirnya ngajak ketemu. Kemudian ada karena kesepakatan, setelah sholat maghrib kita berjanji bertemu di satu buah rumah makan. Nah, disitulah bercerita bla 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 bla. Kemudian karena kita sahabat sudah biasa, bagaimana kabarmu, bagaimana kehidupanmu, bagaimana ekonomi, itu sudah biasa karena sudah seperti saudara sendiri beliau ini. Nah, kalau umurnya lebih muda dari Abah Gusli. Nah, kemudian bercerita, akhirnya Abah Gusli sampaikan masalah hutang piutang tadi. Beliau hanya tersenyum. Ya. Kemudian sebelum berpisah beliau menanyakan nomor rekening untuk apa? Saya mau ngasih untuk sedikit. Siapa tahu bisa berguna untuk Gusli nanti kalau mau beli makanan atau membantu keluarganya. Ala kadarnya saja. Saya nggak minta. Saya juga tidak minta. Ya, tapi kalau memang masih mengakui saya sebagai seorang sahabat, saudara yang sejati, tolong izinkan saya minta nomor rekening. Kebetulan beliau ini kan pengusaha yang sukses. Dan pada saat itu Abah Gusli tidak terlintas pikiran apapun. Ya, namanya teman minta nomor rekening, ya sudahlah, akhirnya dipaksa terus. Saya berikan nomor rekening Abah Gusli. Nah, kemudian singkat cerita sampai sekitar jam 8 lebih malam. Kemudian kami berpisah. Karena beliau pun harus melanjutkan perjalanannya ke kota lain dan besoknya harus terbang kembali ke kampung halamannya. Sampai tidak sempat nginap di rumah Abah Gusli. Beliau hanya meninggalkan pesan satu. Inilah kata-kata menyentuh hati saya sampai detik ini. Gus, apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan pernah terjadi atas seizin dan kehendak Allah. Dan tidak akan terjadi suatu buah keajaiban atas seizin dan kehendak Allah. Ingat itu, Gus. Betul. Kemudian kami berpisah. Tanpa pernah berpikir apapun, tanpa pernah berharap apa. Besok pagi terbangun dari tidur, Abah Gusli terkejut melihat HP. Ya, itu saya lihat, saya cermati sampai saya tidak sadar. Abah Gusli meneteskan air mata. Masya Allah, ternyata luar biasanya dari sebuah keajaiban sedekah. Saya seorang Abah Gusli hanya menyedekahi kucing yang Gusli beri makan ikan di jalanan. Yang 5 kilo itu kalau kita nominalkan tidak lebih dari 200 ribu nominal habis duitnya. Demi Allah pada saat itu faktanya ada cat masuk dari sahabat Gusli tadi. Beliau mengatakan, assalamualaikum, mohon izin Gus, semoga ini bisa bermanfaat. Lain kali kita berjumpa kembali. Kalau ada waktu dan kesempatan, Gusli saya undang untuk datang ke perusahaan saya dan mau untuk nginep di rumah saya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita bersama. Amin. Itulah. Saya enggak tahu bahasanya ini apa. Kemudian saya scroll lagi ke bawah. Apa kata beliau? Silahkan dicek di ATM. Ya bagusnya mungkin berpikirnya awalnya mungkin ya adalah transferan entah untuk beli kopi, gula atau beras. Tapi itulah, di luar nalar manusia, di luar akal pikiran kita,
Begitu Abah Kusli cek di rekening Abah Kusli sendiri, disitulah Abah Kusli benar-benar meneteskan air mata yang nilainya menurut saya sangat fantastis, ya, utang yang mendekati 1 miliar, ya. Saya tidak menyebutkan nilainya, tapi utang itu adalah nilai yang mendekati 1 miliar. Tanpa Abah Kusli bekerja, tanpa harus meminta kepada sama manusia, hanya berserah diri kepada Allah, yakin kepada Allah, dan bersedekah, menyedekahi hewan yang namanya kucing, yang nilainya juga tidak lebih dari 200 ribu, diganti oleh Allah dalam hitungan jam, yang nilainya ratusan juta. Masya Allah. Disitulah benar-benar air mata yang menetes. Nah, ternyata itulah dibalik keajaiban yang sangat nyata, saudaraku. Baiklah, saudaraku, dimanapun saja berada, inilah kisah yang pernah Abah Kusli sampaikan, yang pernah Abah Kusli alami, dan ini kisah nyata pribadi dari saya. Untuk saudaraku, jangan dianggap ini adalah suatu kebetulan. Inilah cara Allah, dengan cara Allah lah. Dan kita yakini kekayaan Allah tak ada di mana-mana. Dan jika Allah berkehendak pun, secara kita tidak memikirkannya pun, itu pasti akan terjadi. Ini adalah fakta, realita, dan nyata. Dalam hitungan hari yang seharusnya tempuh 1 bulan, tidak lebih dari 1 minggu, hutang yang nilainya hampir 1 miliar lunas. Siapa melunaskan? Allah. Allah. Perantaraan siapa? Melalui sahabat Abah Kusli. Dan itu pun dia mengatakan itu bukan hutang atau pinjaman. Murni real saya membantu Gusti. Silakan selesaikan hutangnya, sisanya gunakan sebaik mungkin. Masya Allah. Jadi saudaraku, setelah saudaraku mendengar atau menyimak video ini, gak ada salahnya mulai sekarang. Besok pagi, sampaikan kepada istri-istrimu bagi sudah punya istri. Kalau tidak punya istri, lakukan sendiri. Beli ikan gembung, 1 kilo boleh, 5 kilo boleh, 10 kilo boleh, cuci yang bersih, bumbunya enak, goreng sampai kering, lakukan hal-hal seperti ini tadi yang sudah Abah Kusli sampaikan. Jika saat ini kalian menginginkan sesuatu, apapun hajatnya, tentang hutang piutang, ingin modal, ingin kesuksesan, ingin dagangan laris, masalah pangkat derajat, karunia rumah tangga, masalah jodoh dan penyakit, bismillah, serahkan kepada Allah, niatkan karena Allah, lakukan secara ikhlas lahir dan batin, hanya karena Allah. Maka nanti lihatlah pada hasilnya. Semuanya akan indah pada waktunya. Itulah yang selalu Abah Kusli sampaikan di konten-konten sebelumnya. Baiklah saudaraku, kaum muslimin rahimahullah, sampai jalan surga dimanapun saja berada dan rahmatullah Allah. Abah Kusli rasa cukupkan sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Inilah hikmah karomahnya dari menyedekahi seekor kucing diberikan dengan makan ikan kembung yang berhasil pernah Kusli rasakan dalam sejarah hidup. Semoga ini bisa menginspirasi, bisa untuk contoh. Tapi ingat, di sini tidak ada unsur paksaan. Itu adalah pengalaman pribadi saya. Dan jika saudaraku ingin melakukan yang sama dengan keyakinan, penuh dengan keikhlasan, dan diniatkan semata-mata karena Allah, lakukan saja. Maka nanti lihat hasilnya, saudaraku akan merasakan sendiri manfaatnya dari sedekah metode seperti ini. Sekali lagi, apa yang Kusli sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan atau ucapan atau penyampaian yang kurang berkenan. Dan Abah Kusli juga sampaikan terima kasih yang besar-besarnya untuk saudaraku semuanya yang telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.